Nih belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nangkap capung. Kita cari di atas kebun. Mana nih ya? Nah, itu ada capung. Tak kena. Tak. Ya, lepas deh. Asal di atas. Cari di bawah lagi. Dapat. Wah. Enggak dapat tuh. Oh, dapat. Kita dapat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat capungnya ya. Kita akan dijinakan biar bisa nempel di jari, kita tidak terbang langsung ya. Caranya kita pegang sayapnya sampai berlembab, sampai basah. Nah, sampai basah dan sampai dia tenang. Sampai dia tenang ya. Ini kan udah pegang. Lihat. Nah, tangan saya tidak lembab ini, jadi bisa langsung terbang. Jadi kita harus agak lamaan ya, megangnya agak lamaan. Nah, ini capung, jenis capung Jawa ya, yaitu capung brimob. Guys, kemana? Nah, kita akan jinakan ya. Kita tekan sedikit ya. Lihat. Nah, tuh. Tekan sedikit. Oke, kita udah siap dibuka pelan-pelan. Tapi ini banyak angin nih. Jadi bisa langsung terbang. Karena. Oke, kita coba buka pelan-pelan ya. Nah, tuh. Jadi dikarenakan sayapnya basah tuh, ada bekas jarinya, jadi tidak langsung terbang ya. Nah, ini udah ketakutan, lihat jadinya mematung. Udah mematung seperti batu ya. Karena dia merasa terancam, jadi takut, jadi dia mematung. Karena tadi ditekan sedikit, jadi dia mematung. Nah, tuh. Jadi dia tidak langsung terbang.
Bahkan kalau saking takut atau terancam, dia bisa membeku. Bahkan dia tidak akan bisa terbang. Lihat ya. Ini sudah terhipnotis menjadi patung, lihat. Dia pura-pura jadi patung atau pura-pura mati. Lihat tuh, tapi kalau dilepas dia akan terbang. Nah, ini capung jenis Jawa ya. Nah, tuh ada capung lagi di situ. Tuh ada capung lagi tuh bawah. Nah. Nah, ini capungnya udah mulai pulih tenaganya, lihat. Ini capung masih muda sebenarnya karena warnanya masih muda ya, warnanya masih hijau. Oh. Hijau kekuning-kuningan ya. Masih baru, baru menetas sepertinya antara tuh. Kita terbang ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.